Bersama lagi dengan sesi penilaian bersama dengan tenaga pengajar. Kita tengok asas dulu. Seandainya kau tak mengaku, hatimu tertutup dan bila sampai waktunya ku pergi lagi. Saya tengok dari segi awak punya Cik Ulinda tak ada. Saya suka awak punya posture, very sharp. Awak masuk chorus. First chorus tu awak lambat sikit masuk kan? Yeah. Tapi awak boleh pick up. Awak pick up, pump terus masuk tahu mana part mana. That means you know the song ready. Untuk menyatakan cintaku padamu. Hembusan antara berdua. Saya rasa macam tak ada energy. Macam tak ada, macam bimbang. Macam takut nak nyanyi lagu tu, macam takut. Awak boleh dah meningkat baliklah kepada prestasi awak sebenarnya. Nantikan berpati malam ini. Rasa ini hebat. Punya first verse tu macam dia tak dengar lagu dah. Dia bakal, you menyanyi back, so you rap kan dia pergi nyanyi kalau nak kira lah. Saya rasa saya kena selalu marah awak lah baru okey kot. Tak bagus. Saya bagus, saya suka. Awak tunjukkan peningkatan yang baik. Oh, kini kau pula bersama dia yang kau puja. Ada peningkatan kat situ. Cuma satu je. Kambing kampung tu kena balik. Kambing. Berapa betul kambing tu? Suruh dia nak kasi kan balik. Awak tak tunai janji awak. Jadi saya nak tengok lepas ni. Saya tengok bila lagu kita bagi lepas ni. Harap-harapnya tak ikut dia punya asal juga. Lenamu di dakapanku. Ingin ku belai rambutmu. Malam malammu, kalau kembar aku meredah, namanya. Ini mungkin persembahan yang paling lemah. Sebenarnya paling buruk. Lemah. Daripada Iwan. Cikgu tak boleh nak dengar apa-apa. Banyak sangat sumbang. Ewa. Bulan itu, bulan cinta. Kalau awak buat persembahan baik, saya puji. Kalau buat persembahan buruk, saya cakap buruk. Sini je, dari segi nyanyian saya tengok, ada sekurang-kurangnya 8 hingga 10 kesilapan awak buat dari segi nyanyian. Orang saya tak suka awak ke? Cakap. Semua orang saya sayang. Tak ada seorang lebih, tak ada seorang kurang. That's the reason I'm so sick of love songs. So tired of tears. So down with wishing you were still here. Saya rasa dari segi kreativiti dan komitmen saya kuatilah. Ya. Cuma masalah awak, saya rasa dari segi vokal awak ni. Saya kata orang saya hilang fokus sebab saya pergerakan saya dengan saya punya, yeah. Saya dapat kasut macam tu kan. Kalau ada masalah sebelum naik pentas ke apa ke, awak request awak cakap nak jumpa saya, saya boleh ke belakang, yes. Pentas. Yes. Saya boleh defend awak kalau ada masalah macam tu. Biasa. Sekarang ni you punya sound tu dah macam you kumpulan feminine juga. Yeah. Aha, kan? So kita tak nak tu. So you kena tingkatkan lagi lah, tak tahulah. Ini pitching ni, kadang-kadang yang tak suka lagu pun tu juga. Boleh nyanyi tak sedap juga, kan? Kebolehan awak nyanyi satu style je. Awak tak versatile. Awak nyanyi macam tu je. Jadi awak kena tahulah macam nak mendalami lagu tu. Verse tu tak perlu keras sangat. Terlampau keras. Saya tengok. Tapi tak begini. Dalam diam, boleh just mata berdiri, bercerita. Mata bercerita dalam diam, ada penceritaan dalam diam, tak perlu banyak pergerakan. Itu saya rasa you all dah mula memahami dan mula mempraktikkan. Saya nak lebih lagi. Okay, more. Okeylah, inilah dia masa yang dinantikan. Wah, pengetua kita buat kejutan. Apa dia ni? Yeah.
Kita dengar dulu lagu pertama yang kita nak bagi. Lagu ni kita bagi kepada Tripping. Dan kita bagi lagu ni kepada Farina. Awak rasa dah dapat? Banyak lain semua dah lagu English. Ha? Diorang semua dah dapat lagu English. Saya seorang belum dapat lagi. Oh, main agak-agak lah itu. Tapi kita nak bagi pada pada kumpulan Tripping. Ya, bagi pada saya lah. Nakkan lagu ni? Awak tahu tak lagu ni? Lagu ni keluar awak belum lahir lagi kot. Itulah, aku tidak tahu. Eh? Aku dapat lah. Tapi pemenangnya adalah Ai. Aku dah tak kalah. Rasa perhubungan cinta begitu rapat dan bersama. Pemenangnya ialah Ali. Ah, saya nak kata tak ada kamera Tripping. Okey. Setakat ni je lah kita bagi lagu. Yang lain-lain yang tak dapat tu kita bagi besok. Okey. Jom, makan. Bagi lah terus. Jom makan. Apa tergantung lah. Mana lagu aku? Sampai kapan?